Nah ini teman-teman, ini katanya Pak Asep, kalau lehernya merah ini laki-laki. Weh. Aduh. Baik Pak Asep. Ya saya tidak mau tahu. Cek Mas. Cek bentar teman-teman. Dan Pais Kanastit, Makuri Kara. Oke guys, gua bakal nge-review skin Benedetta Collector ya. Nah ini guys, ini dia. Apa ini? Jangan tinggikan. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini berapa ya? Dulu guys, sampai berapa ini? Aduh, gua lupa pertama start sampai dari berapa sih? Tang. Ayolah, jangan mahal-mahal. Oi. Eh. Bubur. Eh. Sabar guys. Kita harus cari token gratis dulu. Mantap. Claim lah token gratis nih, bos. Draw. Ah! Si Riza, siapa nih Riza, cok? Oke, okay, dapat please. Cetang. Hey! Gila guys, walaupun gua nggak bisa pakai Benedetta, bakal gua pakai guys. Bodoh amat, mau kalah menang. Review skin nih bos, keren kali guys skinnya. Dead out. Oke guys, kita bakal nge-review skin Benedetta Collector guys. Emai seluruh, walaupun gua nggak bisa pakai Benedetta, tapi mau nggak mau gua harus review skinnya. Dan itu juga direkomendasi para viewer banyak banget guys. Karena mereka nggak pernah gue main Benedetta kan, karena gue nggak bisa guys. Tapi mari kita lihat guys, seorang sini yang nggak bisa Benedetta apakah bisa pakai saat ini apa enggak? Kita langsung coba aja guys. Kalau teman, kalau enemy, kalau enemor, kalau enemy, enemy more, ini minimal more. Gak bisa mas Hendri. Biarkan mereka kemari, mereka hanya akan mempertajam pedangku. Pedang. Keren sih guys, tapi gue nggak bisa pakai. Apakah gua harus spam? Apakah gua harus spam Benedetta biar jago, guys? Let's go. Widih, dia pakai tarung demi mimpiku. What is that? Botak gila, guys. Si botak petinju gila. Eh, guys, kali gua mau nanya gunting potong rambut yang keren, guys. Kali ikut kayak Pakuito, guys. Sumpah. Keren pertarunganku. Gua pengen guys bikin kayak Pakuito, guys. Tapi nanti aja ya. Keren anjing rambutnya. Kayak atasnya tuh kayak cuman tipis banget, kayak cuman 2 cm gitu, guys. Kayak cuman pendek. Mesinnya kayak di rasakan suara merdu. Oke guys, semoga menang, semoga kalian terhibur dengan Benedetta bodohku. Bisa sih guys, semoga. Banyak minion. Balik ah guys. Pulang. Tapi bohong. Salah guys, gua kira cuma sendiri. Jadi gua tuh harus balik deh. Balik. Skinnya keren guys, tapi gua enggak keren pakai Benedetta. Emai. Maju, Pak. Bisa sih guys. Bisa. Bertau ya, Bang. Ini adalah permulaan dari pesta
terobos aja lah, gimana? Wih, gila guys, ngekill. Bang Sin ngekill guys. Oke guys, mantap, ratakan mereka guys. Maju. Wih. Boleh Bang Sin. Bu, kemana Bu? Bang Sin boleh juga pakai Bennett guys. Kakak Bang Sin. Kalian yang pasti kalian tahu kan Bang Sin enggak pernah bikin konten Benedetta karena ini guys. Orang mau bunuh dia dibunuh sama dia guys. Ya. Ini keren banget cok. Sebelum habis event kalian bisa beli guys ya ini. Oke. My Benedettaku guys, keren juga guys ya. Set, anjir. Namanya bait ya guys ya. Oke. Bait dari mana setan? Bang Sin gak mati guys. Itu namanya montek by Bang Sin guys ya. Gak mati. Gile. Gue pikir gue gak bisa BD. Ternyata bisa guys. Ngerti ya bang. Padahal musuhnya yang bodoh. Buset. Ibu
Anjing bang sih dipakai Benny ternyata diem baik. Wah guys, bilang dia. I'm sorry. Ini bisa dibilang first game ya main Benedetta guys ya. Gak boleh mati. Ada ibu-ibu guys. Widih. Bangsin pake. Pake Bennett. Review skin Bennett gak pernah mati guys. Keren kan gua. Keren. Widih, hampir MVP guys. Gila. Oke, guys, thank you sudah nonton guys. Sorry, Benedetta memang masih bodoh karena gue masih baru belajar dipakai Benedetta, tapi okay lah ya. Dan skinnya bagus sih skinnya. Mantap guys. Thank you, jangan lupa like and subscribe ya dan share. Makasih guys.